Jambi kembali memiliki Kapolda baru. Brigjen Pol Dr. Andes Mukhlis ASMH resmi menjabat sebagai Kapolda Jambi. Dirinya menggantikan Irjen Pol Priyo Widianto yang dipromosikan menjadi Kapolda Kalimantan Timur. Hal ini setelah digelar serah terima jabatan Kapolda Jambi serta sejumlah Kapolda lainnya di Mabes Polri Kamis lalu. Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Upacara sertijab juga dihadiri Wakapolri Komjen Syafruddin serta pejabat utama dan tamu undangan lainnya. Usai resmi dilantik sebagai Kapolda Jambi, Kapolda Jambi yang baru Brigjen Pol Mukhlis Jumat pagi tiba di Mapolda Jambi. Saat memasuki pintu Mapolda, Brigjen Pol Mukhlis dan istri disambut dengan tradisi khas Polri, yakni pedang pora. Kedatangannya disambut Kapolda Jambi terdahulu yakni Irjen Pol Priyo Widianto yang kini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Brigjen Pol Mukhlis kemudian menerima kalungan bunga dari polisi cilik. Dirinya juga langsung menyalami satu persatu pejabat utama Polda Jambi. Dalam penyambutan Kapolda Jambi yang baru ini, personil Polda Jambi juga menyanyikan lagu Selamat Datang. Upacara Welcome and Farewell Parade dalam rangka menyambut Kapolda Jambi yang baru Brigjen Pol Mukhlis AS pun digelar oleh jajaran Polda Jambi. Komandan Pedang Pol. Lapor, acara.
upacara tradisi pedang perang. Siap. Lanjutkan. Upacara dilakukan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Upacara Welcome and Farewell Parade ini sekaligus melepas Brigjen Pol Prio Widianto selaku Kapolda Jambi yang lama. Brigjen Pol Prio Widianto juga langsung bertindak sebagai Inspektur Upacara didampingi oleh Brigjen Muklis AS. Dalam upacara tersebut juga dilangsungkan penyerahan pataka Polda Jambi Sikijai Sakti Wirabakti oleh Brigjen Pol Prio Widianto kepada Brigjen Muklis AS. Pejabat Lampisian Daerah Jambi dan menyerahkan kepada pejabat baru. Hadirin, disilakan duduk kembali. Laksanakan laporan besar. Kembali ke tempat. Kepada Inspektur Upacara. Komandan Pedang Pol. Kapol, acara tradisi.
bertindak sebagai Inspektur Upacara Irjen Pol Prio Widianto. Dalam sambutannya, dirinya mengatakan permohonan maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama lebih kurang 9 bulan menjalankan tugas di Polda Jambi. 2018, bertempat di Rumah Tama Mabespori, saya telah menyerahkan tugas wewenang dan tanggung jawab Kapolda Jambi kepada Brigjen Pol Dr. Andes Muklis AS. Sekaligus saya mengucapkan selamat atas jabatan baru yang diemban oleh Brigjen Pol Dr. Andes Muklis AS. Berkaitan dengan serah terima jabatan yang dilaksanakan di Mabespori, tentunya saya ingin mengakhiri pertunjukan sandiwara kita. Saya diperankan sebagai Kapolda Jambi dan saya sudah laksanakan selama 9 bulan. Ini berkat kerja sama kita semua. Ini berkat kerja keras kita semua. Para kepala biro, para direktur, para kepala bidang, dan seluruh personil yang ada di bawahnya ikut bekerja sama untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif. Oleh Kapolda Kalimantan Timur, apa yang saya peroleh adalah berkat dukungan dan kerjasama kita semua yang ada di Polda Jambi. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Brigjen Pol Muklis AS dalam sambutannya menyampaikan, sebagai pejabat baru, dirinya meminta dukungan dan kerjasama agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Muklis juga mengatakan jika ia akan melanjutkan program yang telah dirintis oleh Brigjen Pol Prio Widianto. Keberhasilan dan prestasi yang sudah ada merupakan tantangan bagi dirinya untuk mempertahankan dan meningkatkannya. Tak lupa dirinya juga mendoakan kepada Brigjen Pol Prio Widianto untuk dapat memimpin Polda Kalimantan Timur dan dalam waktu dekat pangkat bintang 2 akan turun di pundak dirinya. Kita ketahui bersama bahwa serah terima sudah dilaksanakan di Mabespori pada tanggal 11 Januari 2018. Maka sejak saat itu saya telah menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda Jambi secara resmi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari pejabat sebelumnya Bapak Brigjen Pol Dr. Prio Widianto MM. Para peserta upacara yang saya cintai, saya banggakan. Sebagai pejabat baru yang bertugas di wilayah Jambi, saya mohon doa restu dan mohon dapatnya diterima sebagai keluarga besar Polda Jambi serta mohon dukungan dan kerjasama sebagaimana telah diberikan kepada Bapak Brigjen Pol Dr. Prio Widianto juga diberikan kepada saya untuk melanjutkan tugas-tugas yang saya nilai cukup baik di Polda Jambi ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Brigjen Pol Dr. Prio Widianto yang telah memimpin jajaran Polda Jambi dengan saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Berbagai keberhasilan dan prestasi yang telah diraih oleh Polda Jambi merupakan suatu berkah sekaligus tantangan bagi saya. Ibarat pepatah bijak, mencapai sebuah prestasi lebih mudah daripada mempertahankannya. Hal ini tidak berarti bahwa mencapai prestasi adalah suatu hal yang mudah, akan tetapi prestasi harus diraih dengan kerja keras dan semangat bekerja sama. Untuk mempertahankan suatu prestasi, tentu diperlukan konsistensi, performa, kinerja, dedikasi, dan dukungan seluruh jajaran Polda Jambi. Keberhasilan Polda Jambi tentunya juga tidak terlepas dari kerjasama dari para pimpinan daerah, instansi terkait yang tergabung dalam Forkopimda, mulai dari tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat provinsi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pendahulu saya, Brigjen Pol Dr. Prio Widianto MM. Saya yakin dengan dukungan dari seluruh jajaran Polda Jambi, program-program tersebut akan bisa kita tingkatkan dan dikembangkan untuk membangun Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jambi. Insya Allah dengan kerja keras dan saling membantu, tugas seberat apapun dapat kita selesaikan dengan baik dan tuntas. Para peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini,
saya beserta seluruh personil Polda Jambi dan Bayangkari mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Prio Widianto MM yang telah melaksanakan tugas memimpin Polda Jambi selama lebih kurang 9 bulan. Mari kita doakan beliau, semoga di tempat tugas pengabdian yang baru sebagai Kapolda Kalimantan Timur untuk lebih sukses lagi. Dan kita berdoakan dan insya Allah dalam waktu dekat pangkat bintang 2 akan turun di pundak beliau. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa mengiringi setiap langkah pengabdian kita dan memberikan bimbingan kepada kita dalam rangka memberikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara resmi dilangsungkan acara adat dalam rangka pelepasan Brigjen Prio Widianto dan istri. Setelah acara adat, Brigjen Prio Widianto dan istri langsung dilepas oleh Brigjen Muhlis AS dan istri, serta pejabat utama Polda Jambi lainnya dengan tradisi pedang pora. Bertatah petiti adat Jambi, sepucuk Jambi sindang gula, tanah pilih pesakwa berdua. Bisa istri, yang terhormat Bapak Ambil di masyarakat. Hari Iko menurut adat Jambi adalah hari yang baik itu yang itu. Terbalah berkumpul dengan empat pilihan yang lapangan, yaitu sosok sasau sisik susu. Sebagai kristalisasi dari masyarakat sepusuk Jambi sekalian, khususnya jajaran Kapolda Jambi beserta Kapolres Kabupaten sepusuk Jambi. Kok tegak langsung berbalik, kok duduk tak terlebih duduk di markas Kapolda Jambi. Dalam adat yang pertama, ialah rumah antara adat tepian yang pada baso negeri yang pada pindah. Ke atas rumah, kok tegak atas pematang. Selain Pak Minang, khususun Baksi, dalam rangka hari acara pelepasan tersambut antara Bapak Brigjen Pol Keteranus Cio Widianto MM dengan Bapak Brigjen Pol Keteranus Muhlis ASMH Kapolda yang baru. Dalam konsensus itu, tiada lain yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut. Untuk Bapak Kapolda yang baru, ini adat Jambi adalah adat di kesalahan-kesalahan istri sepenuhnya yang tidak patut menjaga tetangga panas. Oleh pentingnya, nama kami orang datang, suku menunggu orang tiba. Apalagi orang rantau yang kembali ke kampung halaman untuk membina, membaik, menjadi anak penakannya masyarakat Jambi. Adat yang dilakukan untuk pembinaan adalah hal yang mudah. Oleh karena itu, kepada Bapak Brigjen Pol Keteranus Muhlis ASMH beserta istri dan rombongan dan sambut dengan hati dan suci dengan yang mulia-mulia kecil telapak tangan miring dan berhadap. Pantauan di lapangan, Brigjen Prio Widianto dan istri dilepas dengan tradisi pedang pora
Selanjutnya, Brigjen Prio Widianto beserta istri berjalan menuju gerbang Mapolda Jambi dengan menyalami setiap pejabat, personil, serta aparatur sipil negara Polda Jambi yang mengikuti welcome and farewell parade. Dan diketahui, Brigjen Pol Mukhlis bukanlah orang baru di Polda Jambi. Sebelumnya, Brigjen Pol Mukhlis yang merupakan putra kelahiran Batang Hari Jambi ini pernah menduduki jabatan Irwasda Polda Jambi saat berpangkat Kombes Polisi. Brigjen Pol Mukhlis merupakan putra asli Jambi yakni Batang Hari. Dirinya merupakan putra asli Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batang Hari. Pemilihan kepala daerah 2018 kan ada di 3 tempat ya. Kerinci, Merangin, dan Kota. Kita melihat bahwa beberapa calon ini adalah incumbent. Kemudian juga pendampingnya juga ada yang pernah bertarung pada masa lalu. Jadi saya kira menjadi perhatian serius dari kita nanti. Kita akan mencoba memanfaatkan putra-putra daerah atau tokoh masyarakat yang punya pengaruh, baik itu tokoh agama atau tokoh adat, untuk kita bicara bersama nanti pada momen-momen tertentu. Mukhlis juga pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Dipaparkan Mukhlis, ada beberapa hal yang akan menjadi fokus perhatiannya sebagai Kapolda Jambi yang baru. Salah satunya adalah pilkada serentak yang akan digelar di Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci.
pihaknya akan mengeliminir potensi konflik dan jangan sampai konflik tersebut menjadi besar. Ditambahkan Muklis, semua pihak, khususnya tokoh-tokoh berpengaruh, akan dirangkul untuk bersama-sama menciptakan pilkada serentak Provinsi Jambi yang aman dan damai. Acara tradisi penampora.